Hai semua, di video ini aku bakal membahas bagaimana cara mengedit suasana anime dengan menggunakan aplikasi PixArt. Dan mari kita buka aplikasi PixArt. Langkah pertama, kita klik tombol plus di tengah. Kemudian pilih fotomu yang akan diedit. Dan kita masuk ke menu tools atau alat, lalu pilih crop. Dan di sini aku bakalan crop menjadi portrait atau 4:5. Selanjutnya, kita masuk ke menu tools dan pilih adjust. Di sini aku bakalan menaikkan brightness menjadi sekitar 30 supaya terlihat sedikit cerah. Dan untuk contrast menjadi sekitar 10. Dan aku bakalan menaikkan saturasi menjadi sekitar 80 supaya warnanya lebih keluar. Kemudian kita lompat ke shadow. Di sini aku bakal menaikkan semuanya supaya mendapatkan detail di bagian yang gelap. Dan aku juga menurunkan highlights menjadi -50 untuk meredamkan pencahayaan. Dan yang terakhir untuk temperatur, aku bakal menurunkannya menjadi sekitar -30 supaya warnanya kebiruan. Langkah selanjutnya, kita akan mengubah langitnya. Jadi kita masuk ke menu add photo dan tambahkan gambar langit. Scale up dan letakkan di bagian langit. Kemudian kita masuk ke eraser di bagian kiri dan hapuslah di bagian-bagian yang tidak diinginkan. Klik centang jika selesai. Langkah selanjutnya, kita masuk ke menu add photo dan tambahkan gambar seperti tiang listrik. Kamu bisa mencarinya di Google dengan format file PNG. Dan aku bakal letakin seperti ini. Kemudian kita masuk ke eraser di bagian kiri dan hapuslah di bagian-bagian yang tidak diinginkan. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan gambar tanaman atau bunga supaya di bagian foreground atau latar depan terlihat lebih menarik. Aku meletakkannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu adjust. Di sini aku hanya menurunkan brightness dan saturasi. Klik centang jika selesai. Selanjutnya kita masuk ke menu add photo lagi. Dan di sini aku bakal menambahkan gambar Neowise yang muncul pada tahun 2020. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi screen. Dan aku bakal memeragangkan seperti ini. Kemudian kita masuk ke eraser dan hapuslah di bagian yang tidak diinginkan. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan gambar bintang dan lakukan hal yang sama seperti barusan.
klik centang jika selesai. Langkah selanjutnya, kita masuk ke menu efek, lalu pilih di bagian artistic, dan gunakanlah efek oil painting. Kemudian kita ubah amount menjadi sekitar 10. Klik icon replace di bagian atas. Kemudian gunakanlah efek poster. Kita ubah colors dan detail menjadi 100. Dan untuk fade, kita ubah menjadi sekitar 60. Selanjutnya, kita masuk ke menu add photo. Dan tambahkanlah gambar cahaya matahari. Kamu bisa mencarinya di Google dengan keyword sunlight PNG. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi screen. Dan aku bakal letakin seperti ini. Klik centang jika selesai. Dan langkah terakhir, kamu bisa simpan foto ini ke galeri. Atau jika perlu, kamu bisa mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Di sini aku hanya mengatur pada bagian basic adjustment, warna, efek, dan juga menambahkan beberapa selektif. Oke, jadi begitulah cara mengedit suasana anime dengan menggunakan aplikasi PicsArt. Aku rasa ini tidak terlalu susah untuk dicoba. Dan sekian dulu videonya, terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku, and see you next time.